bagaimana bisa membantu penanganan penyebaran COVID ini, terutama untuk penyiapan APD-nya. Oke, lalu Pak, yang dipilih ini kan bahannya mica. Apakah memang bahan tersebut tadi kan dibilang sesuai dengan standar dari WHO begitu? Apakah ada bahan alternatif lain mungkin yang sampai saat ini mungkin kita luput, namun sebetulnya bisa dimaksimalkan? Harus ada standarisasi teknik yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bagaimana ketika facet itu dipakai harus dalam kondisi yang nyaman gitu. Terus pengamatan terhadap pasien itu harus jelas, tidak terganggu, karena kalau mikanya terlalu buram itu juga penanganan pasien tidak maksimal. Selama ini kami memandang bahwa plastik mika itu cukup bagus untuk digunakan karena memang mempunyai tingkat bening gitu, lebih bening di dalam penggunaannya. Oke, ini dilakukan pengujian berapa kali Pak sebelum akhirnya dicetak secara massal atau diproduksi secara massal? Sebenarnya facet ini kami sudah bekerja sama dengan Cimet UGM dan Gajah Mada, di mana Cimet ini telah diuji di Fakultas Kedokteran Gajah Mada memenuhi standar WHO. Dengan rekomendasi dari Cimet dan MKUGM, kami berani untuk memproduk secara massal. Oke, karena hasil kolaborasi. Nah, ini bahannya ini didapat dari donasika atau kalian memang sudah ready, swadaya pihak universitas, teman-teman di universitas atau gimana, Pak? Untuk awalnya kami iuran dulu, tapi setelah ada hasil yang nyata, seluruh komponen di Universitas Priangkut, seluruh civitas akademika, mereka rela untuk menyisihkan bagian dari gajinya untuk mendonasikan di dalam gerakan UMK. Menyisihkan sebagian gajinya begitu luar biasa untuk membuat face shield. Nah, sampai saat ini sudah diproduksi berapa banyak, Pak Sugeng? Saat ini tadi pagi saya menyerahkan sekitar 80 piece dipakai bagi 75 piece kita serahkan ke ID, yang 5 piece dipakai sumbangan ke masyarakat untuk penyemprotan disinfektan di kampung. Oh, oke. Okay. Jadi dilakukan juga bagi teman-teman yang semuanya bersatu untuk melawan virus corona ini begitu ya. Iya, kebetulan di kampung-kampung ini banyak yang melakukan penyemprotan disinfektan, membutuhkan disinfektan. Oke. Okay. Dalam satu hari, kalau tadi saya melihat Pak gambarnya itu sudah memakai mesin begitu. Bisakah dalam satu hari diproduksi dengan tentunya tidak mengabaikan standar kualitas dari yang sudah ditetapkan WHO ya, Pak? Itu bisa berapa piece satu harinya? Kami bekerja paruh waktu karena memang kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kami harus full time di dalam mengerjakan equipment ini. Rata-rata kami bekerja sehari 6-8 jam. Kami bisa menghasilkan 30-an lah, paling nggak 30-40-an. Satu hari bisa diproduksi 30-40. Sampai saat ini ke rumah sakit mana saja Pak sudah didistribusikan di Kudus? Beberapa permintaan yang langsung ke UMK Peduli ada, yaitu misalnya rumah sakit Asia, rumah sakit Islam itu. Namun kami lewatkan ke Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kudus supaya pendistribusiannya tepat sasaran itu. Okay. Jadi kami melalui ID Cabang Kudus untuk penyalurannya. Oke, Pak, sejauh ini ada testimoni apa mungkin dari dokter atau tenaga medis yang sudah menggunakan face shield ini? Apakah juga memang begitu sangat terbantu karena maskernya sudah minim mungkin sekarang stoknya, lalu dengan ada masker dan juga face shield jadi terbantu, Pak? Iya. Dari tadi pagi kami menyerahkan 75 unit face shield ini dan telah diuji coba oleh sebagian perawat maupun dokter. Mereka mengatakan sangat nyaman karena memang penutup mukanya bisa digerakkan sesuai dengan keinginan. Jadi kalau misalnya perlu dirapatkan rapat, tapi kalau memang perlu dinaikkan karena untuk keperluan tertentu juga bisa. Jadi ada dua engsel di sisi kanan kiri di atas telinga itu yang bisa disesuaikan sehingga sangat nyaman sekali.
bisa di-adjust begitu ya, Pak ya. Nah, iya, betul. Kepala dan lain sebagainya. Jadi tidak monoton, dia bisa digerakkan sesuai dengan sudut pandang yang dikehendaki. Baik, bahan lain Pak yang mungkin digunakan, terus sekarang Bapak mumpung lagi ada di sini, kita sama-sama ingin semuanya bersatu, guyup, kolaborasi yeah. untuk sama-sama yeah. membantu tentunya tenaga medis ini sebagai garda terdepan pahlawan pemberantas yeah. COVID-19, apalagi Pak yang bisa kita bantu dan juga pemirsa Setia Metro TV bisa menyalurkan dananya. Saat ini kami sedang mengembangkan untuk pembuatan APD Coverpol bekerjasama dengan beberapa penjahit yang ada di Kabupaten Kudus yang saat ini juga mereka lagi tidak banyak pekerjaan seiring dengan kondisi pasar yang tidak menentu, sehingga kami berkolaborasi dengan beberapa penjahit di Kabupaten Kudus itu. Okay, namun ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa kami juga mengalami kesulitan bahan spunbond, kain spunbond yang biasa digunakan untuk kurik. Okay, Pak. Jadi, tadi Anda mengatakan bahwa mengoptimalkan gitu ya, mengkaryakan penjahit-penjahit di daerah Kudus begitu. Nah, bahannya sendiri itu seperti apa Pak untuk APD, untuk baju, hazmat dan lain sebagainya? Ya, itu saat ini masih ada di Kabupaten Kudus, namun kelihatannya semakin langka dan harganya juga semakin mahal. Untuk bahan, saya pikir hampir sama dengan bahan yang digunakan untuk masker, sehingga dia benar-benar kedap air gitu ya. Sebagai air filter juga sangat efektif. Pernah temukan di pasaran untuk sebuah bahan pembuatan hazmat? Saat ini saya menemukan harga untuk mesh 50 sampai 60 gram. Nah, maksudnya ini tingkat anyaman kain itu, jadi mesnya istilahnya kerapatan kain 50 sampai 65 gram itu sudah dari harga 315 sekarang sudah masuk ke harga 450. Yang awalnya harganya 315 menjadi 400. Sekarang sudah masuk ke harga 450, bahkan di beberapa toko bisa menjual lebih. Oke, tapi ada juga kah pihak lain Pak yang membantu tentang kelangkaan bahan ini? Ini kan bahan utama untuk pembuatan hazmat dan juga alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan tentunya dari tenaga medis. Iya. Sudah ada bantuan kah Pak dari pihak lain? Belum ada, kami masih swadaya dari lingkungan aktivitas yang kami tinggalkan Kudus. Oke, lalu awareness atau kesadaran masyarakat di Kudus sendiri seperti apa Pak? Bisa diceritakan tentang fenomena COVID-19 ini? Ya, hampir sama fenomena yang terjadi bahwa pendisiplinan masyarakat akan himbauan-himbauan itu memang perlu ditegaskan lagi sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya himbauan dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID ini. Jadi memang pendisiplinan masyarakat yang perlu ditingkatkan. Oke, dan kita tunggu Pak nanti semoga bisa diproduksi lagi lebih banyak, bukan hanya 30-40 pieces face shield-nya, karena sangat membantu. Terima kasih. Kami masih memproduksi lagi ini. Kami terus memproduksi karena permintaan memang masih banyak. Baik Pak, sukses untuk teman-teman di Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Atur nuhun.